Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar tinggalan dalam Jumenengan atau peringkat naik tahta ke-19 Raja Keraton Surakarta Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhan Paku Buwono XIII. Dalam tradisi tersebut ditampilkan tarian Bedaya Ketawang yang dibawakan oleh 9 penari gadis remaja yang belum menikah. Tarian Bedaya Ketawang menjadi tarian khas yang ditampilkan hanya pada pagelaran tinggalan dalam Jumenengan atau peringatan naik tahta ke-19 Raja Keraton Surakarta Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII. Tarian Bedaya Ketawang dibawakan 9 penari perempuan yang mengenakan busana pengantin perempuan Jawa, yakni Dodot Ageng atau biasa disebut Basahan. GKR Ayu Kus Indria, yang juga ketua DPP Partai Perindo Bidang Kebudayaan, ikut memastikan tarian sakral ini berjalan lancar. Ada, dan dandanannya juga satu orang saya untuk maes bedoyonya. Karena kalau untuk dandani bedoyo kan harus dilaporkan dulu ke para leluhur, jadi tidak bisa sembarangan orang langsung merias bedoyo. Dalam tradisi sakral ini diawali dengan kirab agung yang dihadiri juga oleh raja-raja dari berbagai daerah di Nusantara. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.